Habis mandi sore ini dia lagi pakai baju terus mungkin dia mau duduk, kamu mau gimana, jatuh ke depan, kena jidatnya. Itu jatuhnya di kamar mandi atau enggak, di kamar? Oh, di kamar. Bu, sebelumnya kamar punya rewes multi tampil? Enggak, penyakitnya ada turunan diabetes tapi enggak ngaruh gitu. Maksudnya dia cuma 2 hari sebelumnya memang batuk-batuk, itu juga karena dia ngerokok. Ini ketika jatuh apa langsung tidak sadarkan diri? Masih bangun, masih duduk, cuman nggak bicara. Mata sih masih melek, cuman udah uring-uring kayak ini aja, kayak bengong gitu. Sampai akhirnya almarhum menghembuskan nafas terakhir. Oh, itu apa? Pas saya balik ke kamar lagi, saya kan abis ini manggil adek tuh, balik ke kamar lagi dia udah meringkuk sebelah kiri, ke posisi kiri. Dia udah bunyi gitu, suaranya udah kayak orang ngorok, tapi mata melek. Terus saya baringin lah, diangkat ke tempat tidur, gak kuat saya berdua sama kak adek. Tidurin aja di lantai, di alas ini. Dia mulai tidur tuh, suaranya kayak orang ngorok gitu. Cuman mata masih melek waktu itu. Pas beberapa saat baru dia tertidur. Aduh, ini semua. Dingin semua. Berarti enggak sempat dibawa ke rumah sakit gitu? Enggak, cuman maghrib dia jatuh, isa enggak. Lukanya di bagian mana, Bu? Kenapa? Lukanya? Ini benjol doang. Tidak mengeluarkan darah? Iya, cuman keluarin darah. Banyak juga sih, lumayan. Berarti meninggalnya pukul berapa tuh? Kurang lebihnya abis isya. Abis ada gitu? Iya. Enggak, abis isya. Abis isya. Itu tuh sempat mau dibawa ke rumah sakit atau gimana, Ibu? Tadinya, berhubung dia udah keburu nggak ada. Benjolnya di bagian mana, Bu? Bagian jidat? Iya, jidat sebelah kanan. Iya. Tapi sebelumnya ada firasat mungkin sebagai isya? Ada, cuman saya pirasatnya segini aja, kak. Kita sih nggak punya pirasat apa-apa ya, cuman saya perhatiin dia 2 hari ini pendiam, lebih murung. Iya, murung sih enggak, cuman pendiam aja. Biasanya kan kalau nonton TV rame, dia enggak. Ada mana atau pesan apa gitu? Enggak ada. Itu mungkin ke kakak mungkin ada pesan atau sebelumnya? Enggak ada, cuma anak tidak ada sama sekali. Artinya sehat-sehat aja, Ibu? Iya, sehat-sehat. Batuk pun karena dia ngerokok ya. Mungkin sosoknya di mata anaknya seperti apa sih? Kalau tahu, pakai itu.